Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu lepas. Minggu ini, beberapa peranti baru diumumkan di mana dimulakan dengan pengumuman peranti Xperia ZR daripada Sony Mobile yang mana ia membawakan salah satu ciri menarik iaitu kebolehan merakam gambar dan video dalam air. Selain Sony, Nokia turut mengumumkan peranti Lumia baru mereka iaitu Lumia 925 dijana menggunakan Windows Phone 8 dan membawakan beberapa fungsi baru termasuk salah satunya adalah sokongan Nokia Smart Camera. BlackBerry pula pada minggu ini mengumumkan peranti BlackBerry Q5 yang mana merupakan peranti BlackBerry 10 dengan papan kekunci fizikal dan ditunjukkan khas untuk pengguna di negara-negara membangun. Pihak Google pula di Google I.O. mengumumkan berkenaan dengan Samsung Galaxy S4 yang didatangkan dengan antara muka native Android dan akan mula dijual bermula bulan hadapan. Selain pengumuman berkaitan peranti baru, salah satu perkara yang turut mendapat perhatian ramai adalah pengumuman pihak BlackBerry mengatakan mereka akan membawakan perkhidmatan permesejan BBM ke Android dan juga iOS. Google pula pada minggu ini mengemaskini perkhidmatan mereka termasuk Google Plus yang diberikan reka bentuk antara muka terbaru, Google Maps yang dikemaskini dengan beberapa fungsi baru termasuk salah satu aplikasi baru daripada Google untuk Android, iOS dan Chrome iaitu Hangouts. Selain itu, Google turut menyentuh secara ringkas mengenai penggunaan Chromebook di sekolah-sekolah Malaysia ketika acara Google I.O. Dan akhir sekali adalah pengumuman berkaitan dengan permainan perlumbaan yang diminati ramai iaitu Gran Turismo 6 yang akan hadir ke PlayStation 3 pada tahun ini. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari amaz.my untuk pelbagai info menarik dan langgan saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk amaz.my. Yosh!